Semayang adalah tiang agama. Makna semayang tiang agama ni, perkara-perkara agama yang lain sangat bergantung kepada semayang. Puasa kita, zakat kita, haji kita, akhlak kita dan apa saja sangat bergantung kepada semayang kita. Kalau semayang kita itu betul, maka amalan-amalan lain akan jadi betul. Kalau semayang kita itu benar-benar mencapai tingkat iqamah solah, mendirikan semayang, dan kita benar-benar menjadi orang yang muqimus solah, orang yang mendirikan semayang sebagaimana yang Nabi Ibrahim mahu supaya dijadikan oleh Allah dirinya dan anak cucunya orang-orang yang mendirikan semayang. Orang yang semayang ini asal semayang, tapi orang yang mendirikan semayang, semayangnya itu betul-betul memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang semayang tapi semayangnya tidak memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah seperti yang Allah firmankan dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, aqimis solah li dzikri, dirikanlah semayang untuk ingat aku. Berdasarkan kepada firman Allah taala yang ringkas ini, maka semayang itu dapat dibagikan kepada dua bahagian, zahir semayang dan batin semayang. Yang dimaksudkan zahir semayang itu ialah perbuatan semayang yang berlaku, yang dilakukan oleh anggota kita, termasuklah bacaan-bacaan yang wajib dan yang sunat dibaca, rukuk kita, sujud kita, berdiri kita dan sebagainya. Itu bahagian zahir sembahyang. Bahagian batin sembahyang li zikri, ingat Allah ini dalam hati.